Artis Denny Sumargo tiba-tiba dapat pesan melalui DM akun Instagramnya pada Rabu 12 Januari 2022. Pesan tersebut berisi permintaan seorang netizen pada Denny Sumargo untuk membantu biaya pernikahan. Netizen itu mengaku membutuhkan dana 3,5 juta lagi untuk menutupi biaya acara pernikahannya. Usai dimintai bantuan, Denny bercerita dirinya langsung mengunjungi akun Instagram netizen yang bersangkutan. Namun setelah mengunjungi profilnya, Denny menyimpulkan bahwa netizen tersebut tidak benar-benar hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Kondisi itu membuat Denny lebih memilih memberikan uang 3,5 juta rupiah untuk Pak Ogah dibanding netizen tersebut. Sebagai informasi, Abdul Hamid yang dikenal sebagai pengisi suara Pak Ogah dalam program Si Unyil tengah terbaring sakit. Sejak 1 tahun lalu, Pak Ogah mengalami penyumbatan darah di otak. Saat ditemui Kompas.com, istri Pak Ogah Yuyun menyebut saat ini kondisi suaminya semakin memburuk selama 4 hari kebelakang. Rupanya selain penyumbatan darah di otak, pengisi suara berusia 73 tahun itu memiliki penyakit lain. Terakhir, pada malam tahun baru Pak Ogah kembali dirawat dari 22 Desember 2021 hingga 3 Januari 2022 karena kondisinya yang kekurangan cairan tubuh dan kekurangan oksigen.